Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Baihaqi channel Petualang. Petualang kali ini kita akan berburu kepiting batu. Kepiting batu tepatnya di pinggir-pinggir pantai itu. Nah, situ itu kita akan explore kepiting batu. Dan kita dilanjut dengan memakai alat bubu. Ayo, kita kasih umpan bubunya. Ini kita pakai bubu, teman-teman. Kita bubunya kasih umpan dulu. Ini caranya begini nih, teman-teman. Kita kasih umpan ikan baungnya atau ikan lundu atau ikan keting. Nih, teman-teman. Kita kasih beberapa aja ya. 2-3 juga bisa. Ini kalau beruntung ini teman-teman bisa dapat ikan kerapu ini. Nih, kalau kita beruntung ya, moga aja peruntungan hari ini kita dapat spot ikan kerapu. Teman, sementara ini udah dikasih umpan, mari kita dilanjut untuk memasang bubunya, teman-teman. Di situ tuh, teman-teman tuh, di batu-batu kepitingnya banyak nih. Kita sesuaikan aja jaraknya ya, teman-teman. Kira-kira 6 sampai 7 meter.
tinggal dua. Sekarang udah selesai teman-teman. Nanti kita istirahat dulu di sana. Kita tunggu beberapa menit atau beberapa jam, nanti kita tengok lagi. Nanti kita tunggu hasilnya. Ayo teman-teman. Coba lihat teman-teman, ini kita tengok dulu yang nyangkut, kita tinggal dulu ya. Ini dia dapat nih teman-teman, kepitingnya nih. Ini dapat satu ini. Tuh. Tuh kepitingnya teman-teman. Nanti kita taruh dulu. Sambil nunggu wadah ya teman-teman. Kita taruh dulu sana. Ini enggak bakalan bisa keluar ini kalau udah terperangkap gini teman-teman. Tinggal dulu aja yang nyangkut. Kayaknya kalau yang nyangkut kita harus jebur. Oh, dapat lagi teman-teman. Ini lumayan nih, satu. Satu lumayan. Nanti kita akan kumpulin dan kita akan memasak kepiting saus Padang. Lumayan. Oke.
Oh, ini dapat dua nih teman-teman. Tuh. Ini padahal baru sebentar ini. Oh, ini kosong nih teman-teman. Saya lempar lagi. Ini asli kepiting batunya ini. Kita taruh sini dulu aja. Ini bakalan lari.